Penyanyi Datuk Seri Siti Nurhaliza berkongsi nasihat dan meminta sisi iman supaya lebih terbuka dan tidak berputus asa selepas menerima komen pedas juri Family Duo iaitu Mas Idayu semasa program itu bersiaran pada Ahad lalu. Menurut Siti 44, apa yang dilalui oleh sisi itu merupakan sebahagian daripada cabaran yang perlu dihadapi apabila menyertai pertandingan nyanyian dan ia hanyalah bersifat sementara. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Adik, janganlah putus asa, dalam industri ini itulah sepak terajang yang perlu dihadapi apabila dalam pertandingan, kenalah berlapang dada, membenarkan diri dikritik walaupun pedih di hati. Setiap juri ada cara menegur mereka sendiri, saya percaya Sisi terkejut dan tidak sangka menerima teguran begitu, tapi rasa sakit dan jauh hati itu akan berlalu pergi, katanya kepada M-Star. Mengulas mengenai komen dan cara penjurian Mas Idayu, Siti berkata, itu adalah sifat sebenar penyanyi lagu Robek Hatiku ini, seperti mana yang pernah dia tonjolkan ketika menjadi juri dalam beberapa program lain. Mengenali Mas Idayu, itulah dia orangnya, dari sudut positif, mungkin dia menegur kerana telah masuk minggu ke-6 dan sepatutnya persembahan lebih baik. Saya juga pernah menjadi juri, tapi karakter saya bukanlah begitu, saya pula tak tahu nak marah-marah orang kalau memberi komen, ujarnya. Dalam pada itu, Siti sempat meninggalkan pesanan kepada kakak dan adiknya iaitu Siti Saida dan Siti Sairah yang juga bersaing dalam program terbitan TV3 itu. Saya sudah pesan kepada adik-beradik saya bahawa netizen akan bercakap dan Mas Idayu ada sebagai juri. Saya minta mereka bertenang sahaja terima teguran, apa yang penting ada perkembangan baik setiap minggu, katanya.